di tengah bentangan padang pasir yang panas dan langit-langit konflik yang selalu bergemuruh. Iran diam-diam menerbangkan ambisinya, bukan dengan jet siluman atau rudal hipersonik, tapi dengan sebuah drone yang lahir dari sanksi dan keterbatasan. Namanya Shahed 129. Shahed 129 bukan sekadar pesawat nirawak. Ia adalah simbol strategi Iran, bertahan dan menyerang dengan biaya rendah dan dampak tinggi. Ketika negara-negara besar mengembangkan jet generasi kelima dan senjata presisi mahal, Iran memilih jalur lain, perang asimetris dengan teknologi yang cukup untuk mengimbangi, namun tidak cukup mahal untuk membuatnya rapuh secara ekonomi. Diluncurkan ke publik sekitar tahun 2012, Shahed 129 segera menarik perhatian para analis militer. Desainnya mengingatkan kita pada MQ-1 Predator milik Amerika Serikat. Bentuknya ramping, sayapnya lebar, kameranya menatap tajam ke bawah. Dan yang paling penting, ia bisa membawa rudal. Dengan panjang 8 meter dan bentang sayap sekitar 16 meter, Shahed 129 mampu terbang selama lebih dari 24 jam non-stop, menjelajahi wilayah musuh, merekam data, dan menunggu perintah. Kecepatannya memang rendah, sekitar 150 km per jam. Tapi itu bukan kelemahan. Drone ini bukan dibuat untuk kecepatan, ia dibuat untuk bertahan di udara. Di bawah sayapnya, tergantung 4 rudal presisi ringan bernama Sadid 345. Mereka bukan Hellfire, bukan juga Brimstone, tapi cukup kuat untuk menghancurkan kendaraan ringan, pos komando, atau target individu bernilai tinggi. Jangkauan operasionalnya? Sekitar 1.700 km. Itu cukup untuk menjangkau seluruh kawasan Teluk, Irak, Suriah, bahkan sebagian Israel, jika kondisi komunikasi mendukung. Namun, ada satu hal yang membatasi. Shahed 129 belum sepenuhnya menggunakan kendali satelit. Kebanyakan misinya masih bergantung pada line of sight, komunikasi langsung antara drone dan operator. Di Suriah, Shahed 129 adalah mata yang tak pernah tidur. Ia digunakan untuk mengintai posisi militan, mendukung pasukan Assad, dan membantu Hizbullah menembus garis musuh. Drone ini terbang pelan di atas kota-kota seperti Aleppo, Deir ez-Zor, dan Palmyra. Menandai target, mengirim koordinat, dan kadang menyerang langsung. Di Irak, ia membantu pasukan pro-Iran melawan ISIS, dan di sepanjang perbatasan Iran-Afghanistan, ia memantau aktivitas lintas batas, menyimpan rekaman, dan kadang membungkam ancaman. Meski tidak selalu diumumkan, rekaman serangan Shahed 129 sering muncul di media pemerintah Iran, menjadi bagian dari narasi bahwa Iran mampu bertempur dari udara tanpa mengorbankan satupun tentaranya. Namun muncul pertanyaan penting, apakah Shahed 129 benar-benar buatan Iran? Jawaban jujurnya, ya dan tidak. Secara resmi, Iran mengklaim bahwa semua komponennya lokal. Tapi, berbagai penyelidikan menunjukkan sebaliknya. Drone Iran yang jatuh, termasuk Mohajer dan Shahed lainnya, telah diperiksa oleh pakar Barat. Hasilnya, di dalamnya ada chip elektronik dari Texas Instruments, modul GPS dari Swiss, kamera optik dari Jepang, dan bahkan mesin Rotax buatan Austria. Mesin yang juga digunakan oleh Bayraktar TB2 Turki.
Kemungkinan besar, Iran memperoleh komponen ini melalui jalur pasar gelap atau membeli dari negara ketiga yang tidak terikat sanksi. Ada pula dugaan kuat bahwa desain awal Shahed 129 merupakan hasil rekayasa balik dari MQ, satu Predator, dan drone barat lain yang jatuh atau berhasil disadap oleh Iran. Dan jangan lupakan insiden tahun 2011 ketika Iran mengklaim berhasil mengambil alih dan mendaratkan RQ-170 Sentinel milik CIA. Dari situlah mungkin Iran mempelajari fondasi banyak drone modernnya. Jadi apa yang membuat Shahed 129 penting? Jawabannya bukan sekadar teknologi, tapi konsep strategi yang mengiringinya. Iran tahu bahwa mereka tak bisa bersaing langsung dengan kekuatan udara seperti Amerika Serikat atau Israel. Tapi mereka tahu, dengan cukup banyak drone murah, mereka bisa mengganggu, mengintai, dan menyerang. Tanpa harus kehilangan satu pilot pun, drone seperti Shahed 129 bukan dibuat untuk memenangkan perang besar, tapi untuk menang dalam perang kecil, berkepanjangan, dan sulit ditebak, perang proksi, sabotase, dan tekanan psikologis. Disinilah letak kekuatannya. Ia tidak butuh pangkalan udara canggih, tidak butuh pilot jet yang dilatih bertahun-tahun, hanya butuh operator dan niat untuk mengintimidasi. Shahed 129 adalah jawaban Iran terhadap dominasi udara barat. Bukan dengan menandingi, tapi mengakali. Bukan dengan kekuatan penuh, tapi dengan efisiensi maksimal. Ia lahir bukan dari keunggulan, tapi dari kekurangan. Bukan dari kemewahan teknologi, tapi dari ketekunan dalam keterbatasan. Dan seperti bayangan yang tak pernah diam, drone ini terus terbang, menjadi simbol dunia baru, di mana senjata tak perlu megah, asal cukup untuk menekan. Karena dalam perang modern, kadang cukup hanya menjadi pengganggu untuk mengubah peta kekuatan. Ini bukan soal siapa yang punya teknologi tercanggih, tapi siapa yang bisa menggunakan teknologi secukupnya dengan niat yang tak bisa dibendung. Jika Anda tertarik dengan analisis mendalam seperti ini, klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk konten militer strategis lainnya. Terima kasih telah menonton.